Iya, balik lagi di Kampiun Mitra Sepak Bola. Nah, ini nih dari ujung sana sampai sana, pokoknya seputaran ini itu adalah kamar dari para pemain sepak bola yang biasanya kalau lagi training tuh mereka tinggalnya di sini. Nah, biasanya Mitra Sepak Bola ini tuh ya banyak banget barang-barang di sini, ada sepatu, pokoknya ada sendal macam-macam, pokoknya banyak barang-barangnya. Nah, sekarang berhubung PSSI dibekukan dan tidak ada kegiatan, jadi di sini pun juga kosong. Ya udah Mitra Sepak Bola, tadi kan Ica janji nih mau ngajak Mitra Sepak Bola jalan-jalan. Ya udah kalau gitu langsung aja kita jalan-jalan bersama keluarganya Gonzales ya. Yuk. Turnamen pramusim selalu dijadikan ajang pemanasan bagi pemain sepak bola untuk mengembalikan fisik dan memantapkan strategi pelatih. Tapi turnamen pramusim ternyata tidak selalu tentang pertandingan. Ajang ini pun bisa menjadi ajang liburan bersama keluarga. Seperti yang dilakukan keluarga Christian Gonzales. Halo Mitra Olahraga, sekarang saya Amanda, mau jadi reporter kali ini di Kampiun. Kebetulan kita lagi liburan dan support juga untuk Arema. Ini dia ada bintang dari Arema dan juga hero from Timnas and also from my keluarga. Ini dia. Siapa itu? Ini juga pemirsa, ada mama saya. Hola. Hola. So, aku ada pertanyaan, Papito. Tim lagi main di luar, keluar-keluar, suka selalu ajak keluarga enggak? Ya, tia sering, tapi kalau bisa dan kalau itu apa, anak-anak libur, dia saya bawa semua ke luar. Ya. Terus berarti kenapa ini alasannya? Karena ada keluarga jadi capeknya hilang atau gimana? Enggak, tia karena capek, itu karena untuk apa? Untuk dekat saya, support saya dan cuba bisa apa? Bikin motivasi dan tata semangat setiap pertandingan. Kemarin menang terus kan? Ya kita sekarang Arema ada, dia karena kita liburan tapi kita ikut apa? Turnamen kecil di Banyuwangi. Dan karena kita tahu sekarang apa? Masalah sepak bola kita dan saya dan keluarga Sestre, ok, kita sama-sama Sestre di sini di Banyuwangi. Jadi liburan sedikit juga sekalian ya. Oke, Mitra Olahraga, sekarang kita tanya mama saya. Oke, mom, where is the tempat favorit liburan di mana? Spesialis sih di pantai-pantai ya, gitu. Karena spesial Amanda suka sekali matahari. Kalau saya mah pakai payung aja ya. Jadi favorit kita, si abang juga suka diving, suka snorkeling, jadi lebih ke, karena di sini pantai justru, makanya kita ke sini. Jadi di mana aja yang penting ada pantai ya? Ada pantai dan gunung kali ya. Dan gunung? Ya, yeah. You like gunung, no? Yes, I do actually. Okay, that's why. Di mana Amanda aja suka, mungkin di situ harus suka semua. Oke, okay, Mitra Olahraga, jadi ini sudah wawancara kita dengan keluarga Gonzales, dengan saya juga. Terima kasih udah ikutin keluarga Gonzales di liputan Kampiun hanya di Antv. Ciao!